Selamat pagi sobat-sobat Purwakarta. Kali ini saya berada di Desa Taringgung Tonggoh, Kecamatan Wonayasa, Kabupaten Purwakarta, di mana ketika pagi yang seharusnya kita menikmati keindahan alam, namun hari kemarin terjadi hujan lebat sehingga mengakibatkan banjir. Dan yang lebih parah lagi, di sini terdapat sampah kiriman yang merusak sawah, di mana terdapat banyak sampah saat terjadi banjir kiriman. Dan yang sangat disesalkan bahwa sampah ini adalah sampah non organik yang tidak bisa terurai dan mengakibatkan kerusakan lahan pertanian. Sekali lagi, kejadian ini terjadi di Desa Taringgul Tonggoh, di mana menurut kabar bahwa sampah ini adalah sampah kiriman yang sangat banyak sekali. Bisa dilihat di sini begitu banyak sampah yang menumpuk. Luar biasa, ini adalah sampah non organik. Perlu penanggulangan yang khusus dari pemerintahan desa dan bekerja sama dengan masyarakat, di antaranya adalah bekerja sama atau berkoordinasi dengan desa-desa sekitar yang kemungkinan bisa mengirimkan sampah dari seluruh masyarakat. Ini kalian bayar itu. Yo, lihat kan cengke. Hari kita bekerja. Para pekerja bakti sedang istirahat sambil ngopi, rehat sejenak karena pekerjaan yang begitu berat. Di sini terlihat hasil pekerjaan, sampah-sampah yang berkarung-karung dan bertumpuk-tumpuk, yang kemudian selanjutnya akan dibawa oleh mobil sampah ke tempat pembuangan akhir. Sudah juga masih ada beberapa petugas masyarakat, maaf, yang mengikuti kerja bakti sedang beristirahat. Dan ini Bapak Lurah Desa Taringgung Tonggoh, Bapak EF, yang didampingi oleh Bapak Kadus dan RK Alek dari desa tetangga, distributor sampah. Dan di sini ada Bapak Pulung Ujung Tombak garis depan bersama Pak Jarot dan Pak Ade, pasukan berani mati. Dan di sini beberapa aparat desa juga sedang beristirahat. Pekerjaan sudah beres, jadi kami tinggal menunggu mobil sampah yang akan mengangkut. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi sampah. Nah, ini Bapak RK Wahyu, selamat siang Pak, istirahat Pak. Pak, ini Pak, sampahnya masih basah Pak, jadi berat. Betul, betul. Menunggu harus, kering ya Pak ya? Harus ke poe dulu. Iya, harus ke poe dulu katanya. Oke, bagus sekali ya. Ini
pernah mendapat penghargaan sebagai pekerja bakti terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dan juga di sini terlihat Ketua Karang Taruna Bapak Heru ya, yang sudah hadir dengan semangatnya. Oke, siap.